Hai, hello, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ini sekarang ni aku berada dekat Highway Karak, dekat BHP Karak, port biasa. Aku hari ni memang ride solo je sebab aku just ada satu tujuan pada hari ni. Sebab aku hari ni aku nak test aku punya brake pad. Semalam aku baru tukar brake pad aku yang setelah 3 tahun aku beli motor ni, aku tak tukar brake pad. So hari ni aku nak test brake pad aku lah. Alright, let's go. So semalam aku pergi tukar lah brake pad tu. Adalah dia suggest kan beberapa brake pad, antaranya jenama Tobaki, apa lagi ya, adalah beberapa jenama yang lain kan. Lepas tu aku pergi balik kan, motor ni aku nak pakai standard kot. Yang aku pilih adalah brake pad original Yamaha yang berharga RM28 sahaja. Patutnya dekat Karak Highway ni jalan tengah jam ni tau. Sepatutnya lah jam sebab esok raya haji. Tapi tengok macam okey je. Aku sis dari MMR2 pula. Aku dari MRR2 tadi kot. Jalan clear je. Ni pun sembang. Baru cakap. Itulah orang kata jangan sebut. Yo jam oh. Oh atas sana oh. Banyak manya kereta oh. Siapa yang buat motor memang best lah. Sebab boleh menyelit kan. Yelah, orang dah start balik ni, start balik raya haji since malam lagi hari Jumaat. Mungkin video aku ni post selepas masuk raya haji tau. So tak terlambat untuk aku mengucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada korang semua, sahabat-sahabat aku ataupun subscriber aku ataupun sesiapa saja yang menonton video ni. Majoriti kat sini dia pergi ke arah pantai timur. Tapi aku tak ke pantai timur. Aku nak pergi, Tak tahulah, either Genting Highland atau Bukit Tinggi. Tapi the main reason aku keluar pada hari ni, memang itulah, memang nak pergi mencuba brake pad ni lah. Kenapa tak pergi test je, cuba je bawa atas highway ni lah. Main brake ke apa ke. Bukan tak boleh, boleh. Cumanya aku tak, macam mana orang kata, aku nak menguji brake pad aku tu dalam keadaan agresif. Sembang macam rider MotoGP kan. Tak adalah, sebab bila kalau kita dekat downhill ataupun uphill, kita punya brake tu akan rasa lebih teruji lah berbanding kalau kita bawa dekat jalan mendatar macam ni kan. Macam ni aku boleh, boleh je brake macam tu. Tapi entah, dia tak feel lah. Masuk bro. Terbaik. Aku rasa aku nak pergi menghala ke arah Genting kot. Kalau ikutkan depan ni dah exit ke Genting lah. Banyak gila weh. Kereta kecundang weh. Dia either overheat ataupun ada pelbagai kerosakan yang lain yang kita tak tahu kan. Aku rasa aku ambil exit Genting lah. Tak dia pergi bukit tinggi. Macam jauh sangat. Asal mendaki je, ada je kereta yang sangkut. Okeylah geng, kita pergi Genting Highland lah. Alright, let's go. Bring it on. Welcome to Genting Highlands everybody. Alright, so jom kita mulakan pendakian kita. Dia kalau mendaki ni sebenarnya tak teruji pun brake pad kau. Dia kena menurun. Menurun dia baru betul dia teruji. Aku mula ingat tadi nak pergi ke Awana bawah ni je. Lepas tu aku tengok macam cuaca pun macam sedap je, macam mendung kan. Aku rasa why not kita teruskan sampai ke atas lah. Lagi pun tengah best ni, orang tak ramai kan. Selalunya kalau waktu-waktu gini, weekend-weekend macam ni, geng-geng motor ramai ni, bersepah ni kan. Tapi ni macam okey, macam tak ramai. So kita pergi lah ni atas. Bila je kan nak pergi solo ride kan, pergi Genting seseorang.
Okey, mula asalnya aku nak pergi minum kopi dekat Starbucks kat atas ni. Tapi aku tak jadi minum kopi sebab aku rasa macam dah tak sempat kot. Macam nak hujan ni. So aku tak nak ambil risiko, aku tu gerak balik je lah. Cuaca macam nampak tidak mengizinkan. Aku risau nanti nak menunggu nanti hujan. So aku tak nak ambil risiko lah. Alright, so menurun ni kita try main braking. Tapi ni pun macam tak nak ambil risiko lah. Kang hujan menurun nanti aku dah lah seorang. Dan ia pun the purpose of aku pergi Genting ni pun sebenarnya aku just nak mencuba aku punya brake pad je kan. Oh, nampak gaya macam okey. Dia okey, mencengkam. Ui, sejuk man. Okay, nice. Mencengkam. Aku dah test aku punya brake. Memang sumpah syahdu gila. Sumpah best gila. Brake depan ni memang orang kata memang ngam lah. Aku tukar selepas berapa? Selepas 3 tahun kot. So memang sumpah ngam. Sebab aku baru turun beberapa corner daripada atas sana. So yeah, dia okay ngam. Agak grip. Yelah, brake pad baru kot. Kalau tak grip pelik lah kan. Okay, so jom. Aku rasa tak ada apa dah kot. Aku rasa aku nak balik. Aku memang the purpose aku kat sini pun sebab aku nak test aku punya brake pad je sebenarnya. So itu saja daripada aku. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.